Oke, saudara-saudara sekalian, masih dengan Sultan Etro, Adi Servis atau Abah Ganteng. Pada hari ini Minggu, tanggal berapa saya tak tahu, lupa. Saya masih mengerjakan TV seperti biasanya. Pada hari ini saya akan memperbaiki TV, masih mesin Cina lagi saudara, Cina ke Cina terus saudara. Namun TV ini bermerek Toshiba, kotaknya ini saudara, kotaknya ini belakangnya Toshiba 21 in. Kita dapati mesinnya sudah berkecai saudara, sudah lumayan parah. Lihat jumperannya saudara, mungkin barang siapa yang merakit TV ini akan mengenali. Siapa yang punya saya tidak tahu saudara, itulah rakitan rakitan FBT-nya. Kita akan coba hidupkan. Saya sudah mencoloknya saudara, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur tegangannya. Saya akan mengukur tegangannya. Mana saudara yang enak nih? Kayaknya sebelah sini yang enak. Nah, tidak sudah kelihatan. Oke, saya akan mengukur tegangannya. Oh, ternyata tegangan ada saudara. Oke, tegangan ada. Sepertinya TV ini hidup saudara. Kita akan ukur lagi di sekali lagi. Ukur di bagian vertikal 26 volt, output, kemudian outputnya mana ini? Outputnya mana ini? Oh iya, 11 volt drop saudara. 5 voltnya kita ukur juga, 5,2 lebih, 5,2. Oke, kita akan lihat di depannya. Oh, masih hitam saudara. Oke, saya akan menjampernya dulu, memaksa hidup. Ipa. Bagus. Air. Kita
25 pol 1000 UF. Mas, lagi belakang tuh. Kok headernya harusnya naik sih headernya. Ada 6 pol. Hidup lah nih. Hidup nih. Udah hidup dah. Naik lah dia. Oke toy. Nah kau. Hidup dia. Oke sudah-sudah sekalian. TV-nya sudah hidup. Kita akan coba masukkan siaran TV. Mantap rakitannya. Macam serang laba-laba. Apa di dalam tuh? Malam tak ada di sini lagi. Hah? Malam tak main di sini lah. Dia larinya ke pasar tempatnya. Apa sih? Oke sudah-sudah sekalian, sudah selesai pekerjaan kita hari ini di rumah Pak Dimonet. Satu buah TV Toshiba dengan mesin Cina. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, ke TV Sony saudara. Nah tidak, TV Sony saudara. TV Sony 14 inci. Ini Pak D nya. Ini bos kita saudara. Mantap gambarnya kan?